Ya, selain itu, saudara, para pedagang Pasar Baru 1 dan 2 Tanjung Pinang mengaku pasrah atas upaya relokasi sementara yang akan dilakukan pemerintah kota pada tanggal 20 September besok. Selain omset turun, para pedagang khawatir terhadap fasilitas di tempat baru nanti. Sejumlah pedagang di Pasar Baru 1 Tanjung Pinang mengaku pasrah terkait relokasi sementara bagi mereka ke pasar sementara di kilometer 7 belakang kantor Disdukcapil Tanjung Pinang. Para pedagang pasar ini rencananya akan dipindahkan pada tanggal 20 September mendatang. Pedagang khawatir relokasi ini akan menurunkan pendapatan mereka karena sepinya pembeli. Selain itu, pedagang juga meminta Pemko Tanjung Pinang untuk lebih memperhatikan fasilitas di pasar sementara tersebut. Mulai dari lapak, tempat parkir, hingga pembuangan limbah akhir. Teman-teman nebak aja, apakah nanti dipindah ke sana pembeli tetap ramai seperti bisa biasa gitu di sini, nah kita nggak tahu kan. Karena di sana tuh akses jalan ke sana kan kata orang ini sepi, nggak di lingkungan perumahannya ramai gitu kan. Tapi kalau memang pindah keseluruhan dari kode ke sana semuanya mungkinnya ramai. Nah, mungkin ramai kan. Ada harapan juga lah kita ke sana. Masker lepas cuman ya gitu. Kami sebagai saya sendiri ya, saya pribadi setuju untuk penempatan pedagang di sana. Tapi kami meminta itu fasilitasnya harus ditingkatkan. Nanti takutnya kalau tidak sesuai dengan apa, tidak memadai fasilitas yang ada, itu pedagang itu tidak mampu untuk bertahan di sana. Kalau tidak mampu nanti bertahan di sana, pedagangnya itu pasar itu nanti jadi sepi. Jadi kemana nanti orang mau berjualan gitu. Relokasi pedagang pasar baru ini harus dilakukan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang, menyusul revitalisasi dan pembangunan pasar tersebut. Jika tidak ada halangan, pembangunan pasar yang memakan biaya hingga 80 miliar rupiah tersebut akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.